Hai manusia, hormati burungmu yang selalu tegak pas pagi-pagi ya. Oke, kali ini gue main game Fairy Tail. Salah satu si Ocong Hunter pengen gue mainin game yang satu ini ya. Mohon maaf banget ini kalau requestnya gue belakangin karena sistem gamenya itu turn-based ya. Ya, gue lebih mendahulukan action RPG sama MMO sih ketimbang turn-based, tapi tetap kok gue mainin ya. Oke, langsung aja putar intronya. Mongko. Oke, ini dia, kita udah masuk ke dalam gamenya. Ini game masih bahasa cacing besar Alaska ya. Masih bahasa emik, kriwil-kriwil kayak gitu ya. Kayak jembut anjir. Eh maaf, lupa gila puasa. Aduh, kebiasaan gue keceplosan coy. Oke, ini belum buka anjir, kenapa dikasih melon? Oke, lanjut lagi ya. Kita skip aja ini bahasanya. Ya, ini emang susah nyari game aman buat puasa ya. Ya, yang penting kalian tahan nafsu aja ya. Jangan langsung ke kamar mandi ya, bisa nonton game ini ya. Oke, langsung aja ini dia gameplaynya. Ya seperti ini ya, tactical turn based seperti ini tipe gameplaynya. Ya sebenarnya gue agak kurang suka, udah gue bilang berkali-kali sebenarnya, makanya gue game-game turn based itu selalu dibelakangin ya. Karena gue tipe orang yang suka teriak-teriak kalau main game. Kalau turn based kan seperti biasa kayak nonton bokep cuy. Oke, langsung aja ini dia. Acrot. Gak ada damage. Gili-gili ketek loh ini dia. Ya, rasa keren jurus melon mias gue mori ini apa anjir, biji gue bergetar begini coy. Woi. Ini kok getar-getar, ada apa ini? Aduh, vibrat. Enggak jadi ya. Oke, ini getarannya terlalu hebat ini coy. Aduh, aduh. Biji gue sampai puyeng ini. Oke, kita gebukin lagi. Oke, kita bisa dipercepat ya. Oke, kita cepat aja 3 kali ya. Aduh, puyeng banget ini pala gue anjir, anjir. Oke, ini dia. Oke. Oke, ini dia. Jurusnya siapa ini? Si Lucy bukan sih? Ini tampilannya begitu. Waduh, itu tadi apaan cuy? Summon apaan coy? Summon Mbok Darmi. Oke, win ya. Sudah menang ya, begitulah untuk tampilan gamenya. Siapa sih ini? Lupa gue, si Lucy bukan? Masa si Lucy begitu cuy? Kayaknya bukan coy. Si Lucy itu rambutnya agak panjang. Gue lama nggak lihat Fairy Tail, lupa semua karakternya anjir. Kecuali ya karakter utama seperti biasa ya. Masih agak-agak sedikit inget coy. Gue dulu nonton Fairy Tail masih zaman-zaman SMA ya kalau nggak salah sih. Oke, ini dia ya. Sebenarnya game-game beginian seru itu waktu gacanya doang sih. Ya jujur aja, gue itu demen game-game gacha cuy. Selalu mendegangkan ya, ya meskipun selalu dapatnya ampas gitu cuy ya. Ya kalau nggak ampas itu bukan gue pokoknya. Udah gue dapat kutukan dari zaman cucu Nabi Adam itu pasti kalau gacha dapatnya ampas terus ya. Ya dapat sih dapat gitu, tapi biasanya dapatnya ya di ujung banget gitu, dapatnya banyak gitu coy ya. Kristal entah diamond ya. Makanya gue jarang banget top up di game-game gacha coy ya. Jadi percuma anjir. Oke, ini dia kos 1. Ini buat apaan cuy? Oke, ya ide kak ya. Prisanu, gameplaynya jangan bergetar begitu. Aduh, udah biji gue getar-getar gitu ya, gameplaynya juga getar, tambah puyeng aja anjir. Oke, ini dia Ikuzo, langsung aja ya. Masuk ke chapter 1.1. Oke, ini dia, kita lawannya siapa ini? Lawannya yang lebih gampang. Nah, si Lucy mah begini bentuknya, bukan kayak tadi. Tadi siapa anjir, lupa gue namanya. Romla, Carmilla atau siapa? Aduh, bergetar lagi nih biji gue anjir, anjir. Woi, please lah, ini layarnya tolong dibenerin. Iya, iya. Gelut sih gelut, tapi jangan sampai getar-getar gini juga anjir. Oke, turun 2 ini dia acrot. Nah, baru juga mau dibilang, gue kira udah nggak bergetar-getar lagi ya. Ini untuk ya cuma begini doang coy gameplaynya, taktikal begini ya. Jadi strategi kuat-kuatan lah intinya ya, yang minum obat kuatnya banyak dialah yang menang. Oke, ini dia lawannya siapa ini cuy? Lawannya si Jeffrey. Ngapain di sini si Jeffrey? Oke, ini dia gebuk lagi, acrot lagi ya. Gili-gili ketek coy. Gili-gili ketek anjir. Oke, langsung lagi gebuk lagi. Aduh, gili-gili ketek masih ini jawai mamam nih. Nih mamam nih lagi nih ya. Oke. Gili-gili ketek lagi. Oke.
Gak apa-apa. Jadiin gue samsak tinju ya. Yang penting aduh my waifu yang di belakang itu tetep aja geter-geter biji gue anjir, puyeng banget ini. Woi. Oke, ini mamam nih. What trot. Oke, ini layar gue doang atau emang gamenya begini, coy? Nanti kalian kalau mainin game yang satu ini tolong komen ya di kolom komentar. Ini yang bergetar bijinya cuma gue atau kalian juga ya. Oke, kita close aja kembali lagi. Oke ya, ini dia ya nih ya. Kita lihat aja ya, gue nggak bakal dapat SSR. Kita dapatnya pasti kalau nggak normal ya R gitu ya. Udah gitu doang pasti, oke. Oke, ini untuk animasi gacanya. Ini siapa ini ceritanya? Hilup. Bak. Oke kan, nah dikasih om-om anjir. Dikasih om-om mirip si Jeffrey lagi bentuknya begitu. Aduh. Oke, ini dia. Oke, dapat Shinatsu bagus sih, tapi normal coy, kan? Apa yang gue bilang ya? Ini kenapa ini karakter bagusnya kok normal semua ya? Oke, lumayan dapat R, tapi gue pengen melon cuy. Melon please. Ayo melon. Ayo, masa harus dimantrain terus? Nah, akan dapatnya anjir malah batangan lagi. Oke, ini dia. Oke, Ikuzo. Dapat apa ini? Om-om barbar lagi anjir. Dapat 2 om-om barbar ya. Oke, kayaknya bisa diulang coy. Oke, bisa ya. Oke, ini dia gacanya. Nah gini dong, Melon Erza. Lumayan dapat R ya. Tapi normal. Oke, selanjutnya aduh, dapat si ini lagi R lagi. Oke, ini R lagi coy. Crot. Oke, dapat normal lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Meskipun dapat melonnya si Erza, tapi tetap aja kita harus gacha ulang lagi ya karena nggak dapat SR. Oke, Ikuzo, langsung aja. Aduh, dapat Upin Ipin anjir. Ini buat apa ini Upin Ipin ya? Oke, selanjutnya Ikuzo. Apa lagi ini anjir, om-om barbar? Om-om barbar ngapain lu di sini, oi? Oke, ini dia. Oke, nggak tahu gue siapa ini namanya. Gue lupa anjir. Oke, ini dia siapa lagi nih? Si Supri itu ada tanda S-nya ya. Oke, kita ulang lagi. Nggak dapat melon, nggak dapat SR. Aduh, bajingan emang dapat SR sih emang. Dapat SR tapi ya nggak melon, coy. Oke, ini dia. Om-om gendut lagi. Oke. Normal lagi nih Upin Ipin. Ngapa lagi disitu lagi? Ini siapa lagi coy? Ini bapaknya si Sakura anjir. Oh nih, dapat Upin Ipin double. Oke. Oke, lanjutlah kita gacha lagi nih yang terakhir ya, Ikuzo. Oke, please lah dapat melon. Oke. Aduh, ini siapa lagi? Dapat normal lagi. Oke, lumayan ini dapat si buta dari si Baduyut ya. Oke, ini dapat siapa ini? Oke, lumayan. Tampangnya lumayan serem juga. Nah, gini dong, dapatnya melon kan seger, cuy. Dapat double SR, dapat R-nya yang melon. Kan lumayan. Begindang dong dapatnya ya. Dapatnya di ujung banget apa yang gue bilang ya. Oke, dan itu dia untuk sedikit gameplaynya. Ya, ini dia untuk logi-loginya. Ya, gameplaynya seperti itu doang. Jadi mungkin cukup sekian aja karena gameplaynya bergetar hebat. Jadi udah sekian aja lah ya. Sampai jumpa di next video.